Hilang kapitnya. Siapa ini rezeki kita ini? Wah, ada tanda-tanda. Dapat kawan, satu ekor, di bakau ses A7. Guys, ada berang-berang. Halo kawan, kita nggak mengganggu, silakan. Oke, assalamualaikum, sobat. Nah, kali ini kegiatan kita akan cari kepiting. Orang Tarakan atau Tara bilang Ambo. Kita akan mencari kepiting di tambak. Semoga kita masih mendapatkan ada rezeki. Jangan lupa kami doakan untuk Anda yang masih setia menonton channel Mita 80. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa dan selalu diberi kebahagiaan. Oke kawan, kita ikuti kegiatan Ambo sekarang. Semoga ada cintanya sore menjelang kerja kali ini. Oke, kita isi umpannya dulu. Thank you.
Ayo kita temuin. Eh, kawan sudah sore. Kita lihat. Kita lihat ambo kawan. Enggak ada hasilnya. Oke. Alhamdulillah. Karungnya bawa. Aku saya mau lihat ambo yang saya lempar pertama tadi. Semoga dapat. Alhamdulillah, dapat kawan, satu ekor. Satu ekor kepiting bakau size A7. Habis ini kita lihat 80 di sebelah sana. Semoga beliau juga dapat. Alhamdulillah. Jadi kalau mengganggu kepiting harus hati-hati kawan. Pertama kita pegang itu bagian sampai capitnya itu lari ke belakang. Sudah ini insya Allah aman. Ini yang paling belakang ini pegang. Oke, mantap. Kita lihat di 80 di sana. Oke, dapat. Hey kawan, kita akan ambil ambu yang tadi dipasang oleh Rizky Isma. Semoga ada rezekinya untuk kita. Ayo. Ternyata ini ada. Kasihan. Mungkin kalah dalam pertempuran. Hilang. Tapi ini betina kawan. Hilang capitnya. Gak apa-apa, ini rezeki kita ini. Kita ambil yang tadi Rizky Isma pasang. Wah, ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda. Nih. Ada dapat-dapat kawan. Mulai berantem. Dapat dua. Hei. Aduh. Saya butuh bantuan Rizky Isma karena dia udah pakarnya main-main ini. Habis tapi kosong kawan, nggak nyangkut. Ini piting kalau udah habis umpannya lambat melihat, jadi ini langsung keluar lagi lewat ini. Oke, kita lihat sumber piting di 80.
saya rasa cukup karena hari sudah mulai sore. Salam sehat. Sehat.